Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudara, Islam mengajarkan akan pentingnya kualitas daripada kuantitas. Mutu lebih utama daripada jumlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita jauh 14 abad yang lalu. Yusiku antada alaikumul humam kama tadal aklatu ila kis'atiha. Hampir besok akan datang musuh-musuh menggerubuti kamu sebagaimana orang banyak menggerubuti makanan di hidangan yang besar. Ditanyakan wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah karena jumlah kami saat itu sedikit? Qala bal antum katsirun, tidak, bahkan jumlah kamu saat itu banyak. Walakinnakum husaun ka husa'is sa'il, tapi kamu bagai buih di atas air bah, tidak punya prinsip sehingga mudah berubah. Orang-orang pada ngalor, kita ikut ngalor. Orang ngidul, ikut ngidul. Mudah untuk digoyangkan. Tidak hanya itu, wala yang zianna min suduri antukum al-mahabata minkum. Dan Allah cabut rasa takut di dada musuh kamu, karena mereka sudah menganggap engkau semua adalah bagian dari mereka. Mengapa demikian? Karena kita semua sudah melakukan apa yang mereka lakukan. Dan yang lebih bahaya lagi, wala yakdifanna fi qulubikumul wahn. Allah semayamkan rasa wahn dalam hati kamu semua. Qala qail, wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia dan takut akan mati. Cinta ke dunia lebih sehingga melupakan kehidupan akhirat. Saudara, mumpung Ramadan ini untuk kita lakukan, kita tingkatkan amalan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ending daripada Ramadan, la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang semakin berkualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini jadikan kita semua momentum untuk beramal, beribadah, untuk meningkatkan kembali ibadah kita kepada Allah dengan penuh semangat. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh.